Oke lur, kita mau tes ini pemasangan kabel. Oh, jamperannya urung ya. Iku sing biru ketemu sing biru. Belakang. Ini ada biru-biru, oranye-oranye. Ini kabel biru temu biru di bawah. Oke. Kanan bang. Nah, itu oranye ngisor dhuwur, padha. Lim iki nang kanan juga jemperan yang cilik. Oke. Enggak, ya, oranye-oranye. Ngisor karo dhuwur. Jemperan cilik. Oke, jadi ini modelnya boxnya 3-way tapi tak pasang crossover pasif, jadinya midiknya digabung, tinggal low sama midik, jadi 2-way. Ya, inputnya ada 2 ini. Dan ini 10 in bawah, kita jumper ke 10 in atas. Yang pendeknya lo, yang biru yang cetakan lagi. Oke. Ini tampilan belakang ini sudah di fiber, ada handle-nya, cuma ini masih agak tajam, harus dirapi lagi dikit. Kemarin pemasangan dakron, sisa-sisa bulunya ini dibong jane. Nang lawang toh. Sana mono-mono. Oke, ini Twitter pakai Wisdom. Middle-nya JIC 10, 12-nya JIC. Ini ada. Ini sisa-sisa seratnya belum hilang semua sih. Biru ketemu biru. Ini kabelnya pakai Tasker. Pastel. Ini kabelnya Tasker. Oke. Nah, sudah. Sekarang oke, mic sing ngarep TV. Kita setting dulu. Kita ke power. Oke lur, jadi ini selesai dipasang-pasang, di routing urutannya ya, dari laptop pertama dari mic di sana, kabel hitam ini masuk ke soundcard masuk ke laptop masuk ke soundcard lagi, terus outputnya ke mixer slaking, terus slaking masuk ke manajemen yang connect ke laptop juga, terus out manajemen masuk ke dua power ini. Karena saya pakai dua box 3-way, jadi kita harus butuh 3 channel. Ini channel 1-2 yang atas buat 12 in 4 biji. Ini yang bawah buat 10 in 2 biji, tweeternya 2 biji di pasif ya.
Oke. Sekarang kita coba smart left ya. Kita coba di smart dulu. Oke, kita setting ke transfer. Terus play. Terus ping noise. Oke, terus kencengin dikit. Oke, kita find delay. Insert. Ya. Oke. Ini coba mid-nya kita akalin delay-nya. Kali aja bisa lebih enak. Middle-nya berarti di sini. Bedanya jauh ya. Bentar, ini kalau delaynya dibikin 1 detik, ini langsung rata. Kalau dibikin 0 detik, rata juga. Coba kalau tak apain delay, waduh, belum terklik dia. Oh, ini putus. Ini saya cross point-nya di sekitar sini sih, 2,5. Coba kita find delay, kita delay. Tiga detik. Kalau masih tetap enggak lurus kayak iya 3, kayak enggak bisa sampai 5, 5, 6, terlalu jauh kayak entar. Ya, emang nggak bisa lurus. Oke, ini adalah grafik responnya, ya. Terus ini adalah, kita tak capture dulu, ben nggak berisik. 3-way system. Oke, jadi seperti ini. Ini sesudah saya setting, saya PEQ juga, jadi setelan PEQ-nya out 5. Ini settingannya agak ekstrim karena saya cari enaknya. Ya, ini di 4 kilo saya cut. Tapi ini enggak ada yang di push ya, cut semua. Ini saya cut, ini juga saya cut. Nomor 7 itu 560. Suara tungtungnya malah saya cut ini, dan masih tinggi sih betul ya. Cut 7 dB, harusnya cut 10-11 dB.
Tapi enggak saya cut semua karena cari suara kendangnya biar enak tung-tungnya ya. Terus ini tadi yang 4 kilo ya, 3,9 saya cut 8 dB. Itu biar rata, kalau ini enggak di cut ini segini lebih tinggi. Jadi ini biar lebih turun, enggak pedes. Terus ini ada cut lagi di 10 kilo ya. Jadi ini biar ini di sini kalau enggak dekat sampai atas. Jadi saya cut ini enggak ada yang di push. Jadi cut semua. Ini yang setelan mid hik. Ya, untuk setelan 12 inya cuma cut satu titik tok ini di berapa ini? 460 ya, suara 460 di cut dikit tok ini berapa? 3 dB. Ya, ini di link 34212 in semua sama. Terus ini out 2 buat 15 in, enggak dipasang, enggak dipakai. Out 1 buat subnya ini dipasang tapi enggak dinyalakan. Untuk total global view-nya, jadi crossover-nya saya mainnya seperti ini. Ya, ini 10 in yang ungu ini, jadi dia cross point-nya di 300 sampai 20 kHz ya. Yang ungu. Terus ini ada biru. Biru itu enggak kepake, ini out 6 kayaknya. Ya, biru kita hilangkan. Ya, ini yang pink, out mid hiknya tadi yang kita setting. Terus yang hijau itu output buat 12 in-nya. Jadi 12 in-nya kita coba lihat. Ya, ini 12 in atas ya, 34 ini tak link. Nah, ini akan hilang. Ya, jadi 12 in-nya itu dari 800 ini. 100 Hz sampai di 600 ya. Jadi di sini ada overlap antara 12 sampai dan 10 in-nya overlap. Terus ini yang merah nantinya buat 15 in, tapi ini bisa digeser-geser. Terus yang kuning ini buat subwoofernya. Jadi ini crossover sistem 3-way saya ini seperti ini lor. Oke, untuk hasil suaranya ya seperti tadi, coba kita dengerin lagi ya. Oke, responnya seperti ini. Ini karena 12 in-nya kencang ya, bisa diturunin juga sih, jadi selera aja. Ini frekuensi yang pedes di kuping, di cut ya. Jadi enggak dibikin flat tapi yang over di cut gitu aja. Oke, sekarang kita coba dengerin NCS, coba NCS simbolis elektro. Oke, ini gini. Udah nyala, kita coba lihat.
Bar Reggae Drum ya.